Oke, perkenalkan saya Ega Wahid Raditya. Saat ini saya akan share tentang tutorial Meteor JS. Ah, apakah itu Meteor? Anda bisa lihat sendiri, Meteor adalah suatu framework yang berupa JavaScript yang berjalan pada sisi client maupun server yang menggunakan keduanya menggunakan JavaScript. Jadi Anda hanya perlu mempelajari JavaScript saja, tanpa menggunakan kode yang berbeda untuk server dan client. Kemudian, Meteor ini dibuat oleh tentunya co-founder dari Facebook dan Asana, kemudian Gary Tan, founder desainer Posterous, dan pastinya kelak kemungkinan 2014 ke atas pasti akan digunakan, kelak akan booming Meteor ini. Oke, langsung saja. Kelebihan Meteor yaitu dia bisa melakukan live pick updates alias real time. Untuk pengertian real time nanti akan saya jelaskan. Kemudian tadi saya sebutkan pure JavaScript, kemudian clean dan lain-lain. Oke, terus kemudian hot code push, artinya setiap kita selesai mengcode dia akan otomatis refresh dan sebagainya. Kemudian untuk memulai instalasi Meteor nanti akan saya share di Facebook Meteor JS Indonesia. Silahkan ikuti terus. Oke, kemudian silahkan bergabung juga kalau Anda berminat di Meteor JS Indonesia. Nanti akan kita share tentang Meteor. Mari kita melakukan kumpul-kumpul mungkin dan sebagainya. Oke, kemudian akan saya berikan contoh suatu aplikasi. Di sini saya mempunyai aplikasi sistem informasi rumah sakit sebagai contoh. Ini saya buat dengan Meteor tentunya. Di sini saya login dengan kasir rawat inap sebagai kasir rawat inap. Oke, saya contohkan apa itu real time. Nah, kemudian di sini terdapat pasien rawat inap. Nah, kita lihat sebelumnya ada Yanti dan Morika Andrew, seperti itu. Kemudian coba kita tambahkan melalui Mozilla. Saya akan membuat di sini pendaftaran pasien rawat inap. Saya akan mendaftarkan pasien rawat inap, oke, dengan frontman, login sebagai frontman. Nah, pada saat frontman mengisikan data pasien, nah, otomatis kasir seharusnya bisa lihat langsung siapa saja pasien yang terdaftar dan si kasir bisa memasukkan jasa dokter, sehingga si kasir tidak perlu melakukan refresh page tiap ada pasien baru, seperti itu. Nah, kemudian kita coba, saya buka dulu di sini list pasien rawat inapnya. Oke, kemudian saya pilih saya daftarkan pasien baru. Saya daftarkan widad misalnya, dengan kelas kamar kelas 1 anak misalnya. Oke, kemudian saya pilih dokter. Saya bisa tambahkan dokter lain misalnya seperti ini. Kemudian saya simpan. Oke. Otomatis tanpa refresh, widad akan masuk ke di browser lain atau di komputer lain tentunya. Jadi kasir tidak perlu repot-repot melakukan refresh atau menunggu misalnya selama 6 detik jika atau berapa detik jika kita menggunakan ajak refresh seperti itu. Jadi WebSocket pastinya lebih ringan. Anda bisa lihat sendiri tadi langsung. Saya coba spam data misalnya. Oke, seperti ini. Oke, akan cepat sekali tanpa ada jeda waktu. Bisa kita lihat. Oke, kemudian coba saya pilih pasien. Saya bisa tentunya Meteor juga sangat cepat. Kita lihat hanya beberapa detik untuk melakukan input data tanpa perlu refresh dan tentunya lebih cepat dari ajak. Oke, demikian pengenalan tentang Meteor. Seperti yang saya bilang, nah, untuk instalasi, jika Anda ingin melakukan instalasi, silahkan Anda download dulu Ubuntu,
Kemudian nanti step dan step instalasi akan saya share di Facebook. Maka silahkan bergabung dan ikuti terus posting dari Facebook. Oke, terima kasih.